makanan pedas yaitu kepiting saus pedas. Menggunakan kepiting asal Papua yang dagingnya empuk dan tebal, sangat pas dinikmati dengan perpaduan saus khas negeri Singapura. Berikut ini. Aduh, siapa yang tahan menolak kelezatan aneka masakan hidangan laut, apalagi mendekati jam makan siang gini? Dari sejumlah menu di Resto Seafood Hotel berbintang di area Sudirman, Jakarta ini, yang paling menarik perhatian saya adalah olahan kepiting yang disiram dengan saus merah segar khas Singapura. Berbahan dasar cabai merah, saus pedas asam manis ini juga bercita rasa gurih yang didapat dari tambahan ebi dan terasi sehingga tak perlu tambahan MSG lagi. Satu lagi, kalau kata chefnya, jenis kepiting juga menentukan rasa loh. Aku masak itu pakai Papua. Kalau you ngomong yang lain, kepiting tak seenak Papua. Seperti Singapura ya, they use the crab, oh dia pakai crab dari Sri Lanka. Berarti in Indonesia, I only use one crab, is the Papua crab. Kepiting Papua itu dia kuat and strong. They can last for even when you buy, lu beli kepiting itu bisa simpan 2 hari, 3 hari. Satu, manis. Kedua, padat dia punya meat. Full meat, very good. Apa iya enak? Nggak percaya ah kalau belum nyoba. Bumbunya benar-benar mantep banget. Pedas dan daging kepitingnya ini juga manis. Tapi kali ini saya mau kasih tau pemirsa cara makan kepiting saus cabai Singapura yang beda dari yang lain. Kita pakai roti manto atau mandarinnya ini manto. Kita ambil rotinya, terus kita cocok nih ke bumbunya. Langsung disantap, beh. Mantep banget. Janet Lee, Dovianda, Dedi Effendi melaporkan dari Jakarta.